tepatnya ada di dalam obat bantuan dari masyarakat Indonesia melalui NPC. Ini dokter Mukhlis, salah satu pihak dari Kementerian Kesehatan Palestina. Beliau mengatakan ini obat emergensi, salah satunya adalah obat injeksi, obat bius. Karena coba kita bayangkan pada saat peperangan seperti ini, para pasien ratusan, tapi pada saat mereka ya melakukan operasi tidak ada obat-obatan atau obat injeksi bius. Yaitu mohon doanya insya Allah. Teman-teman, obatnya sudah kita serahkan kepada pihak Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza. Obatnya sangat dibutuhkan dan dukungan dari masyarakat Indonesia dinantikan oleh ratusan pasien korban peperangan. Teman-teman, di Indonesia ini amanah dari masyarakat Indonesia telah kita serahkan kepada pihak Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza itu di Rumah Sakit Ashifa. Ini adalah obat-obat sifatnya adalah urgen, yaitu injeksi dan juga cairan infus, serta saya mendapat informasi dari Kementerian Kesehatan, mereka pun membutuhkan bantuan mobil ambulans. Tentunya doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia sangat dinantikan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Terima kasih atas doa dan dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.